akhirnya ketemu juga ini warung nasi dan bakso Sederhana Jaya 3 Lesehan khas Sunda. Tapi ini adanya di Tarogong Kaler. Nanti kita cari yang di Tarogong Kidul. Tapi yuk sebelumnya kita cobain dulu yuk masuk ke dalam seperti apa. Seperti ini kayaknya, seperti gedungnya itu hampir sama semua warna hijau guys. Ini seperti ini suasananya, ini makanannya begini. Assalamualaikum semua, ini aku lagi ada di kota Garut guys. Ini lagi ada rumah makan dan bakso Sederhana Jaya 3. Nah ini cabangnya banyak, ini salah satunya, ini adalah yang Sederhana Jaya yang ketiga, adanya di Tarogong Kidul. Yuk gimana, seperti apa di dalamnya, kita cobakan. Apa ayam, apa nih ayam? Itu ayam keraton. Ayam keraton? Iya sama. Oh, ini ayam keraton guys. Jadi semua cabang tuh sama ya sebenarnya masakannya ya? Iya. Ada ciri khasnya masih. Oh ada lagi ciri khasnya. Tapi di sini dia nggak ada sop iga gitu ya, kalau di sana iya, ada kali ya? Di sini juga ada. Oh ada sop iganya? Ada sop iga, sop toge. Sini ada. Semua ada? Iya ada. Oh tapi nggak dikeliatin ya? Iya. Punten taruh di situ deh. Ini guys, ini semua makanannya. Jadi ini cabang yang ketiga tuh, makanannya tuh mau ada mie bakso tuh juga ada tuh. Jadi daftar makannya tuh, makanannya, gambar-gambarnya guys, besar-besar banget. Enak banget rasanya, mantap. Tapi jam segini masih sepi ya. Nanti agak siangan ya, belum jam makan sih ya. Ini ada bebek. Oh bebek ya. Iya. Tadi udah nyobain ini kan. Enak. Oh itu ikan dimasak apa tuh teh? Ini dipindang, ikan pindang. Seperti ini guys, ada ini sayur-sayuran. Ada kangkung, kentang, pisang, toge, bihun. Ini ada. Ini yang namanya apa teh? Itu karedok. Oh karedok. Karedok. Ini ada ayam cabe hijau. Oh ini kepala semua ya? Iya. Oh, ada ikan kakap juga. Oh ini asin jambal. Ini rendang ya. Ini ayam kampung. Kerupuk-kerupuk ini ya, rasanya enak banget.